Langsung kita gacha, let's go. Langsung semuanya skin hantu ini teman-teman. GG Gaming. Set, akhirnya my friend stable stand. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Pupanda. Jadi teman-teman, kali ini Pupanda akan kembali bermain game StumbleGuys kembali ya. Karena sekarang ada updatean terbaru lagi dari game ini teman-teman. Sekarang ada skin baru lagi bertema Halloween nih. Waduh, kalian bisa lihat sini sudah ada skin zombie, skin hantu, dan skin apa nih? Vampir atau Dracula lagi tuh teman-teman. Pupanda penasaran nih, kira-kira apakah skin juga bagus? Kita langsung saja review nanti ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai, jangan lupa diklik dulu tombol like dan juga subscribe-nya ya. Oke, kalau gitu mari kita langsung lihat apa saja yang baru dari skin-skin di sini teman-teman ya. Let's go. Oke, kita lihat dulu di skin rare-nya ada yang baru nggak nih? Coba kita cek. Oh, di skin rare nggak ada. Di skin epic. Oh, ini dia skin epic-nya teman-teman. Kontes Tambula. Oh, ini vampir teman-teman ya. Atau Dracula ya, sejenis lah ya. Pokoknya ada taring gitu teman-teman. Keren sih ini ya. Dan legend-nya ada berapa nih? Oh, ada tiga. Dead Fred, oh ini hantu ini, oh ini keren sih ya. Dan ini ada Jack Lantern, ini juga keren sih. Dan ini ada Stumble Stand, oh ini kayak Frankenstein teman-teman. Wow, unik-unik banget ya. Wadaw. Dan, oh ada Stumble Pass baru teman-teman. Jack Lantern, get Stumble Pass to unlock. Oh wow. Wah, ini bau-bau Pupanda mesti top up lagi kah sepertinya kah. Dan di sini juga ada nih, get Stumble Pass to unlock premium reward. Ini pasti dapat kah maksudnya kah? What? Jadi kita harus beli ini dulu kah? Oke, kalau gitu kita langsung saja aktifkan Stumble Pass-nya tanpa basa-basi. Oke, langsung kita buka teman-teman ya. Oke, kita buka. Ini rupanya penasaran, maksudnya kita langsung dapat kah ini kah? Oh, langsung dapat teman-teman rupanya. What? Mantap. Gak perlu gacha banyak-banyak berarti ya kali ini ya. Keren. Oke. Kalau gitu, gak apa-apa Pupanda gacha lagi. Harusnya Pupanda buka dulu ya. Ya aduh. Berarti nanti Pupanda bakal dapat langsung si yang hantu teman-teman rupanya ya. Wah mantep nih. Kita dapat chance 100% kali teman-teman di battle pass-nya. Wah, worth sih ini ya. Oke, kalau gitu kita buka dulu. Nice. Wah, ini baru namanya Stumble Pass yang mantap. GG Gaming gak habiskan banyak duit teman-teman. Cukup dengan 1200 tadi ya. Oke, kita buka dulu. Buka dulu. Oh, ada footstep baru teman-teman kali ini. Oke, Pupanda buka dulu teman-teman. Pada kira kita mesti gacha deh. Rupanya tinggal beli Stumble Pass ya kali ini ya. Tapi tadi masih ada satu yang Frankenstein. Sepertinya tidak ada di sini teman-teman ya. Berarti yang Frankenstein harus kita gacha juga teman-teman. Oke. Oh, ada tahun baru nih. Oke, nice. Kita akan lihat tahun kali ini tahun apa teman-teman. Lucu gak ya? Oke. Oh, ini emote untuk yang hantu itu berarti teman-teman. Ada pasangannya ya. Oke. Kita langsung buka sampai sini teman-teman ya. Tapi sayang banget ini emote-nya Pupanda juga sudah punya teman-teman ya. Kenapa nggak ada emote baru ya? Oke, kalau gitu kita lihat saja dari awal ya. Kita klaim dulu. Ini footstep barunya. Oke, kita klaim ini. Yang skin-skinnya ntar Pupanda gacha sendiri aja teman-teman, biar kita nggak terlalu makan banyak waktu teman-teman. Oke. Oh, iya, ketekan. Oh, ya ketekan kan. Gara-gara buru-buru sih ini Pupanda ingin lihat skin hantunya tadi teman-teman. Keren soalnya. Oke, dapat dinosaurus. Oh, dapat abang penjaga kastil kita ini. Oke, Pupanda sudah ada ya. Masa nggak ada skin kayak gitu kan? Oke, oh ini ada footstep permen. Lucu banget teman-teman. Oke, kita klaim. Ini juga kita klaim. Ini juga. Nah, ini nih emote baru nih. Oke, nanti kita langsung review bagaimana emote-emote baru ya teman-teman. Oke, nice. Banyak banget cashback-nya teman-teman. Oke, ada dua. Oh, ada emote, ada animasi juga di sini ya. Oh, ini animasi zombie sepertinya nih. Oke, ini Pupanda juga sudah punya. Dan ini dia teman-teman, skin baru yang sangat mantap ini namanya adalah Dead Fred. Langsung kita gacha, let's go. Langsung semuanya skin hantu ini teman-teman. GG Gaming. Wow, lucu sih skin ini teman-teman ya. Keren. Oke.
Jadi ini sudah semua di stumble pass-nya. Dan kita lihat dulu di custom mask-nya teman-teman. Oke, kita lihat animasi yang baru ini ya. Ini apa nih? Oh, thriller dance. Dance thriller teman-teman. Aduh, ini berarti pasangannya si ini teman-teman ya. Si hantu ini ya. Kalau ini, oh zombie dance. Berarti ini untuk skin si Frankenstein seperti ya teman-teman ya. Oke, kita pakai ini aja nih. Nah, thriller dance. Footstep-nya pakai yang bu. Yang ini apa nih? Oh, baut. Ini permen. Ini, wah, ada kentutnya teman-teman. Tadi ada yang bu itu apaan ya? Kita pakai kentut aja deh. Bu itu emot ya? Oh, ini emot teman-teman. Coba-coba kita pakai. Keluar nggak sih? Gimana cara keluarinnya? Oh, nggak bisa ya? Oke, ini tahun yang baru teman-teman. Ini kayak nakut-nakutin gitu sepertinya ya. Dan ini, oh ini ketakutan. Lucu banget. Wadah-wadah, bisa ganti warna? Tidak bisa sepertinya ya. Oke, itu aja yang baru sepertinya kan. Ya, kalau gitu masih ada skin yang belum Pupanda dapatin, yaitu skin ratu ini dan juga skin Frankenstein teman-teman. Berarti Stumblestein ini kita mesti gacha sepertinya ya. Gak ada dapat lagi kan di sini kan. Coba Pupanda cek dulu, ada yang kelewat gak nih. Sepertinya tidak ada sih. Ini skin-skin biasa semua. Ya udah kalau gitu Pupanda coba buka yang epic or better teman-teman. Coba tahu di sini kita bisa mendapatkan stumble stand-nya ya. Itu ada skin stumble stand-nya tadi Pupanda lihat. Oke. Ya tidak mungkin langsung awal-awal sih Pupanda, kamu kan tidak hoki seperti biasa. Aduh, kalau hoki bukan Pupanda namanya. Coba kita lihat ada yang lagi kah yang ungu atau di atasnya? Sudah habis teman-teman. Cuma satu rupanya ya. Oke, kalau gitu kita langsung gacha kembali. Ini ada promo kah? Oh, ini ada promo di sini, teman-teman. Oke, kita buang sial dulu, kita pakai free spin lagi, teman-teman ya. Oke, dapat apa di sini? Mungkin kan kita bisa dapat panda marshmallow itu. Tadi Bu Panda ada lihat dia lewat. Ya, dia di ujung rupanya, teman-teman ya. Nggak mau mampir ya. Seperti biasa, sombong dia. Aduh, nggak apa-apa. Kita buang sial dulu di awal-awal ya. Santai aja. Dapat apa lagi kita? Dapat games? Dapat... Oke, dapat abang yang mau liburan. Oh, ini nggak ada. Oke, lumayan. Oke, ini dia. Untuk buang sial yang terakhir nih. Semoga habis nih semua kehokian datang ke Pupanda, teman-teman. dapat token. Ya, nggak dapat games dong. Ya, nggak apa-apa. Bersyukur. Oke. Kalau gitu kita bisa langsung gacha kali ini kan. Sebentar. Kita pakai teori apa ya? Yaudah, kita pakai teori manusia hantu dulu ya. Oke, kita langsung gacha, langsung 10. Let's go. Oke. Ya, kita langsung dapat legend dong ya. Seingat Pupanda kemarin kalau kita gacha di 10 kali itu kita hanya bisa dapat satu legendary, teman-teman. Ya elah. Tuh kan? Sepertinya nggak ada legendary lagi teman-teman. Di 10 kali ini hanya bisa satu loh. Tapi semoga aja salah. Semoga aja bisa dapat ya. Oke, kita harus optimis dong teman-teman. Ayo datang dong skin. Ya, dapat profesor lagi kita bung. Ini semua epic yang Pupanda sudah dapat. Itu skin yang Dracula itu mana ya? Kok nggak kelihatan nih? Nggak muncul dia. Jangan-jangan skin Dracula itu adalah skin spesial tersembunyi teman-teman. Kayak skin banana guy kemarin itu kan susah banget dapatnya weh. Mana nih skinnya nih? Tidak ada kan? Tuh. Sepertinya sih nggak dapat teman-teman. Oh itu dia. Langsung dapat teman-teman. GG Gaming Conquest. Apa tadi namanya? Lupa Pupanda. Wow. Nice. Oke. Awal yang bagus. Permulaan yang bagus teman-teman. Ini dia. Kita langsung lihat. Nice. Wah, GG Gaming juga kali ini gacanya nih. Nah, ini dia. Oke, wis keren banget teman-teman. Elegan gitu ya. Ini harusnya skin space skin legend gak sih teman-teman? Kalau menurut kalian gimana nih? Keren loh ini, cantik nih. Wede. Gak dapat kaki lagi ya. Oh, ini gaunnya kepanjangan teman-teman. Oke, berarti tinggal satu skin baru lagi yaitu skin si Stumblestein ini teman-teman. Oke, kita coba lagi ya. Let's go. Kita gacha kembali. Come on. Ayo Stumblestein, datanglah kepada Pupanda. Oke, lewat dulu. Jangan dapat legend dulu pokoknya ya. Kalau dapat legend di awal-awal, musnah sudah harapan kita. jangan. Oke, nice. Santai, farming.
mana nih? Oh my god, ya dapat legend pula. Ini pasti sudah gak dapat teman-teman. Bujang. Ini nih mulai nih. Kalau sudah tinggal satu lagi ini biasanya susah banget teman-temannya. Aduh. Tuh ya. Tinggal dua lagi tadi. Coba ini kalau Bu Panda lihat sedikit-sedikit lagi hampir sampai gitu pengen Bu Panda geser teman-teman roulette-nya ini. Gerem banget ya. Wait. Wih, hampir dapat spesial bre. Lumayan tuh stumble koinnya tuh ya. Oke, kita coba lagi. Kalau gitu kita kali ini pakai teori ganti ke Jack Lantern teman-teman. Nah, ini manusia labu nih, Jack Lantern. Oke, okay? Jack Lantern, ayo jemput kawanmu si zombie. Bukan zombie sih, dia manusia eksperimen teman-teman. Stumble State. Nah, ayo kita jemput ya bersama-sama. Tinggal satu kau lagi ini, ayo dong mampir sini sama Pup Panda. Kita menangkan tuh yang perstumblean. Malah dijemput zombie pula ya. Haiya. Oke. Dapat kucing meong-meong. Mana dia? Dapat zombie lagi teman-teman. Aduh, ini zombie pula yang dijemput ya. Salah server ini weh. Tidak ada. Wah. Ini mulai jarang muncul nih ya. Gak ada muncul nih sekarang nih stumble stand-nya. Wow, susah banget. Oh my god. Itu dia. Aduh, tinggal satu lagi loh. Aduh, itu nyebelin banget dah kalau ada momen-momen seperti itu, teman-teman. Aduh. Ayo, ya. Udah hilang teman-teman dia dari speed ini. Ya, lewat lagi. Dapat zombie lagi, Bujang. Oh my god, dapat dua zombie, kalian bayangin. Kau kira aku pada mau buat museum kah? Aduh. Ayo. Masih ada 1600 koin nih. Semoga bisa. Optimis. Walaupun pesimis. Aduh. Ayo. Tidak muncul lagi. Bisa-bisa dapat dua zombie gitu kan. Tidak masuk akal. Tuh, kenapa malah dapat babi. Aduh. Hayya. Kenapa begitu? Iya. Dapat spesial pula. Oh my god. Bu Panda gak paham lagi ada speed di stumble ini ya. Aduh. Bu Panda sudah ada stumble. Bu Panda sudah ada si skin itu. Malah muncul pula dia kan. Gak apa-apa. Kita dapat cashback teman-teman. Dapat zombie lagi. Oh my god. Zombie terus. Hari-hari zombie. Oke, dapat Yeti kita. Ini kalau dapat spesial lagi lucu sih. Tuh. Hampir aja Bujang. Tidak muncul-muncul Bung dia. Oh iya, tidak muncul lagi. Ayo stumble stain sini dong. Stumble stain sini mampir. Aduh, hai, tidak ada lagi teman-teman. Waduh. Ayo, gacha lagi. Let's go. Kita habiskan pokoknya stumble coin kita sampai dapat di stumble stand teman-teman. Dapat tengkorak putih, tengkorak merah, tengkorak hijau, tengkorak pelangi ujung-ujungnya ya. Iya. Dapat spesial ini lagi dong. Oh my god, gue pada nggak paham lagi. Aduh. Wah, parah bre. Pupanda gak paham lagi dah. Pupanda gak mau spesial lagi loh. Seriusan. Udah nanti aja itu. Tunggu ada skin baru. Ini Pupanda mau legend. Di bawah tingkat spesial. Tapi gak dapat. Kan lucu gitu ya. Babi lagi. Babi sama bumi. Muncul lagi nanti nih. Oh bukan. Ya itu stumble stand-nya. Oh my god. Kenapa gak muncul kamu kesini. Ini kayaknya spinnya kurang licin teman-teman. Tuh. Waduh. Nyebelin banget ya spinnya. Tidak ada lagi. Nah, hampir aja dapat tengkorak merah lagi tuh. Aduh, ini kocak banget lah ya. Kenapa Pup Panda dapat ninja lagi dah. Tuh, kayak lihat stable coin Pup Panda langsung naik lagi nih. Gaming sih memang. Tapi kesal gitu. Ayo dong, langsung datang gitu. Ya, dapat super guy kita kali ini. Aduh. Let's dapat ini pula. Ayo dong, let's go. Waduh, itu
daripada sudah tidak berharap. Terusan itu panda itu nyebelin banget juga sih sebenarnya itu. Lalu lo ku panda dan mentang-mentang sesama panda gitu sombong amat ya. tidak ada nampak lagi kali ini bu. Teng 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 menunggu terus tidak dapat lagi. Coba kita ganti lagi, pakai si teman-teman Deep Fred, oke? Kalau Deep Fred jemput si Frankenstein, oke? Set. Nah, let's go. Dapat ayo. Iya, tidak ada. Sabar, masih permulaan. Nah, dia sudah lewat sekali. Ada dua bujang dan nggak dapat. Waduh. Set. Akhirnya my friend stable stand. Pakai teori Deep Fred menjemput stable stand. Begitu teman-teman ya. Ditiru aja. Kalau enggak dapat ya berarti kalian tidak hoki. Yang penting ibu pada dapat sudah ya. Akhirnya oh my god. Oke, nice banget. Tinggal kita review langsung 3 skill itu, kita lihat bagaimana kombinasinya dengan footstep ya teman-teman ya, kira-kira apa aja yang cocok gitu ya, kita akan lihat kali ini nih. Wah, akhirnya aku pada dapat teman-teman. Setelah penantian panjang. Lama lagi nih, ayo cepat oi. Iya, dapat spesial lagi. Oh tidak ya, kalau dapat 3 lucu banget teman-teman, dapat 2 aja lucu sebenarnya ya. Bisa dapat 3 sih kocak gaming itu. Oke, kalau gitu kita langsung lihat ini stumble stay-nya teman-teman. Oke. Lucu juga sih ini ya, tapi paling lucu sebenarnya Deep Fred sih. Susah banget gitu dapetinnya ya. Coba kita lihat ini animasinya cocoknya dengan apa ya. Oh ini dengan baut teman-teman, soalnya ini kepalanya ada baut sih. Oh iya bener-bener, berarti stumble stand ini pasangannya dengan ini. Kalau si Jack Lantern ini sepertinya dengan permen ya. Atau dengan yang ini ya. Ini juga cocok sih karena celananya hijau teman-teman ya. Kalau menurut kalian yang mana yang cocok untuk Jack Lantern ini? Sepertinya yang hijau ini dia sih, dan yang ini Deep Fred ini sepertinya adalah permen teman-teman. Soalnya ini biasanya dipakai untuk kostum Halloween ya. Tapi yang mana aja bisa sih sebenarnya, suka-suka aja sih. Lucu banget teman-teman kalian itu. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini untuk game Stumble Pass-nya. Kali ini kita gacha doang dan kita komplitkan Stumble Pass teman-teman. Jadi kalau kalian pengen lihat Pupanda review skin-skin baru kita yang ada, berarti itu ada si Deep Fred, Jack Lantern dan juga Stumble Stand, kalian tulis di komentar untuk Pupanda lanjutin di part selanjutnya teman-teman ya. Oke, jadi sekian dulu teman-teman. Thank you banget buat kalian sudah nontonnya. Semoga kalian terhibur teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kalian, juga subscribe ya. Oke, see you in the next video teman-teman. Bye-bye.